Persija Jakarta mengakhiri series pertama dengan meraih kemenangan melawan Persiraja Banda Aceh. Kemenangan ini sangat disyukuri sang pelatih, di mana Coach Alessio merasa puas dengan kerja keras para pemainnya. Walau dengan skuad seadanya, namun setidaknya Persija di series pertama ini bisa menempati posisi atas klasemen sementara. Setelah pertandingan ini sang pelatih pun mengonfirmasi, bahwa dia akan meliburkan pemainnya selama 3 hari. Dan akan kembali pada hari Rabu, dengan pelatih fitness baru, yang akan segera memimpin latihan Persija Jakarta. Sang pelatih fisik ini akan membantu Coach Angelo Alessio untuk meningkatkan stamina para pemain, agar bisa bermain konsisten selama 90 menit lebih. Coach Angelo Alessio berharap dengan kehadiran pelatih fisik ini bisa membantu stamina para pemain Persija. Gol Marco Simic ke gawang Persiraja mencatatkan rekor tersendiri. Di mana Marco Simic saat ini sudah mengoleksi 50 gol di ajang Liga 1 selama memperkuat Persija Jakarta. Simic memang menjadi andalan Persija Jakarta sejak direkrut pada tahun 2018 lalu. Musim pertamanya di Persija, dia sudah mampu memberikan 3 gelar sekaligus. Dan dia pun menjadi mesin gol Macan Kemayoran selama 3 musim terakhir ini, perannya tak tergantikan di lini depan Persija, walaupun dengan skuad Persija yang notabene kurang mumpuni. Namun Simic tetap bisa tampil baik, dan sudah mengoleksi 3 gol dari 6 pertandingan, di BRI Liga 1 2021.